Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pesisir timur Pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan dari Provinsi Riau. Indragiri Hilir merupakan salah satu bukti sejarah bahwa peradaban Islam dahulunya berkembang di negeri yang mendapat julukan Negeri Seribu Parit, negeri yang tidak lepas dari kultur alam yang menjadikan Indragiri Hilir sebagai surga tanah gambut bagi tanaman kelapa. Menilik sejarah secara dalam, Indragiri Hilir meninggalkan bukti kuat bahwa daerah ini merupakan salah satu poros perkembangan Islam dengan adanya beberapa makam para ulama besar yang tersebar di Indragiri Hilir, seperti salah satu tokoh besar Islam yang bermakam di Desa Pasar Kembang, Kota Baru, Kecamatan Kritang, adalah Tuan Guru Syekh Abdurrahman Yakub, dan yang bermakam di Teluk Dalam Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, ialah Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan nama Tuan Guru Sapat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Peran para ulama dalam perkembangan Islam di Indragiri Hilir dapat kita rasakan dengan melihat hal yang terjadi saat ini, di mana masyarakat Indragiri Hilir yang begitu fanatik terhadap ajaran Islam. Hal ini tercermin dari beberapa kegiatan budaya yang condong menggambarkan kultur Islam yang masih terjaga, seperti saat acara kebudayaan masyarakat dan acara besar keagamaan Islam. Kefanatikannya dengan para kiai, para tuan guru itu membawa mereka fanatik kepada agama. Apa yang dikatakan tuan guru itu mereka yakin 100%. Nah, tuan guru itulah sebagai tempat mereka bertanya masalah keduniaan atau masalah keagamaan. Pada bukti lain, hadir beberapa pemikiran yang menyatakan Islam di Indragiri Hilir berkembang dengan muncul dan masuknya para ulama besar yang memberikan pencerahan terhadap keagamaan Islam di Negeri Seribu Parit. Sebagai bukti peran para ulama itu, pertama ada mendirikan pondok pesantren atau madrasah, nah, kemudian ada mendirikan masjid-masjid, kemudian ada kubah atau makam kuburan yang jadi, nah, jadi itulah peninggalannya lah. Nah, jadi ada pondok pesantren, ada masjid, ada kubah untuk bidang keagamaan. Kami mencoba menelusuri secara mendalam seorang tokoh besar Islam yang bermakam di Pasar Kembang, Kecamatan Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Kalau yang makam siapa, Pak? Ini makam Wan Fakih Haji Abdul Majid. Wan Fakih Haji Abdul Majid, datuk atau nenek daripada Haji Abdurrahman Yakub. Sepulangnya dari menuntut ilmu di kota Mekah pada akhir tahun 1937, beliau kembali ke Teluk Dalam Sapat Indragiri Hilir. Tuan Guru Syekh Abdurrahman Yakub pada masa kecilnya yang bernama Mansur Rajab, disinilah beliau mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Yakub, atau yang lebih dikenal dengan nama Tuan Guru Syekh Abdurrahman Yakub. Beliau sempat bertemu dengan Syekh Abdurrahman Siddiq yang pada saat itu memangku jabatan sebagai mufti Kerajaan Indragiri. Assalamualaikum. Ini makam Haji Abdurrahman Yakub. Jadi dalam usia dia meninggal tahun 1970, dalam usia 63 tahun. Kemudian dia ini adalah datuk daripada bupati sekarang. Haji Muhammad Wardan. Haji Muhammad Wardan datuknya. Kemudian datuknya lagi ialah itu tadi
Tuan Pak Wan Fakih Haji Abdul Majid itu Datu. Jadi Wardan ini generasi ke-6 sesudah Wan Fakih Haji Abdul Majid Yakub. Haji Wan Fakih Haji Yakub. Nah, dia yang pertama mengembangkan syiar Islam secara sempurna ya Wan Fakih ini. Nah, sudah mengaji di Mekah selama 6 tahun dia di Mekah. Nah, bergerak di Inhil ini menyiarkan Islam secara benar. Memang Islam sudah masuk sebelum itu, tapi dia mengajarkan Islam akidah secara betul. Nah, kemudian baru dilanjutkan oleh Tuan Guru Abdurrahman Siddiq. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Abdurrahman Yaakub. Tahun 1938, beliau dipercayakan oleh Syekh Abdurrahman Siddiq untuk mengajar di Teluk Dalam Sapat. Dan saat itu, beliau mendirikan madrasah di Teluk Dalam Sapat. Pada tahun 1939, Syekh Abdurrahman Siddiq menghembuskan nafas terakhir. Tuan Guru Syekh Abdurrahman Yaakub masih terus melaksanakan amanah Syekh Abdurrahman Siddiq untuk melanjutkan perjuangan di Indragiri Hilir, baik itu dalam proses perkembangan agama Islam, pendidikan, serta perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini Pak, kalau dari Haji Abdurrahman Yaakub ini sendiri dengan Haji Abdurrahman Syekh Abdurrahman Siddiq sendiri, ya, mereka ini berteman atau bagaimana? Dia berteman, ketemu di Sapat lebih kurang 1 tahun. Nah, dia dari Mekah langsung menuju Tuan Guru Abdurrahman Siddiq. Dia minta izin untuk buka sekolah di Teluk Dalam Sapat. Jadi sempat dia didukung oleh Abdurrahman Siddiq itu selama 1 tahun. Bahkan kalau umpamanya katanya Mufti Indragiri masih ada, dia mengusulkan inilah gantinya, Mufti Indragiri. Untuk jadi mufti Indragiri. Ya. Tapi sudah itu kan sudah beliau kan kerajaan tuh tidak ada lagi, sehingga istilah Mufti Indragiri itu tidak ada lagi. Jadi dialah Mufti Indragiri terakhir. Nah, dia diangkat dengan Belanda. Pada zaman Belanda. Mufti Abdurrahman Siddiq. Nah, sudah itu dia ini tidak lagi mau menjawab mufti karena mufti itu sudah waktu sudah dihapuskan. Jadi lagi. Nah, dia terus dia diangkat menjadi kepala KUA. Kepala KUA merangkap sebagai wakil kepala pengadilan agama Arti Milahan. Jadi di samping itu dia bergerak untuk mendirikan pondok-pondok pesantren di mana sampai 7 pondok yang didirikannya kan, dan 5 buah masjid yang didirikannya. Di mana beliau berada, dia menggerakkan masyarakat di bidang keagamaan, sosial, ekonomi. Digerakkan. Bahkan dia juga sebagai ikut berjuang menentang penjajahan. Pada tahun 1940, beliau pindah ke Kecamatan Enok. Di sini, beliau membangun madrasah yang diberi nama Darul Taklim. Selain itu, beliau juga mendirikan madrasah yang diberi nama Nurul Watan di Kuala Reteh. Kemudian beliau mendirikan madrasah dengan nama yang sama di Sungai Gergaji. Tuan Guru Syekh Abdurrahman Yaakub dalam perjalanannya juga mendirikan madrasah di Bungkat. Kemudian mendirikan pondok pesantren Nurul Watan di Pasar Kembang pada tanggal 14 Januari 1968 yang hingga kini masih berdiri. Minta izin dan Tuan Guru Sapan untuk mendirikan sekolah di Sapat, datanya di Teluk Dalam. Nah, setelah itu baru dia memberikan berbagai sekolah-sekolah di Inhil ini. Ada di Pasar Kembang, di Kota Baru, di Gaung, Pungkat, di Enok, di Sungai Gergaji, di Kota Baru, sampai Pasar Kembang terakhir. Dia memberikan, di samping memberikan sekolah, dia memberikan masjid. Kemudian di situ dia mau semacam tata kota lah. Nah, di situ ada pondok pesantrennya, ada pasarnya, ada lokasi perkuburan, ada membuka lahan perkebunan, ada membuka lahan persawahan. Nah, sehingga dia bisa membimbing masyarakat untuk keagamaan, juga membimbing masyarakat di bidang ekonomi. Dalam dunia keilmuan, Tuan Guru Abdurrahman Yaakub juga terkenal
sebagai seorang yang memiliki kematangan di dalam ilmu falak atau yang lebih dikenal dengan ilmu astronomi. Ilmu yang beliau pelajari saat beliau masih di kota suci Mekah. Waktu di Mekah, nah yang pertama dia kan berhasil mendirikan satu-satunya sekolah milik Indonesia-Malaysia atas gagasan dia atau perjuangan dia, sehingga berhasil. Dan kemudian dia waktu dia meramalkan akan terjadinya gerhana, nah itu mendetil menitnya, jamnya, dan lokasi mana yang terlihat dan berapa lama waktu gerhana itu dimasukkan dalam harian di Arab Saudi itu. Nah, sehingga di pihak kepolisian mengancam dia kalau ini kebohongan publik, membohongi orang banyak, dia akan ditangkap. Nah, nyatanya apa yang diramalkan itu tepat, tidak semenit pun berbeda. Nah, itulah membuat dia terkenal di Arab Saudi itu. Nah, dengan itu dia ditunjuk sebagai salah seorang daripada majelis ulama di Mekah. Dan dia pun ditetapkan sebagai untuk memberi pengajian di Masjidil Haram itu. Guru tetap di Masjidil Haram. Dan tidak hanya matang dalam ilmu falak, Tuan Guru Abdurrahman Ya'qub juga menguasai banyak ilmu. Hasil karya atau karangan beliau antara lain kitab ilmu falak yang berjudul Ilailul Amani, kitab ilmu faraid Ahwalul Warasah, kitab ilmu nahu, kawai dan nahwiyah, serta Amsilatul Mukhtasarah yang membahas dalam konteks ilmu saraf. Nah, sudah itu ketika diminta oleh pemerintah Jepang untuk sebagai pendakwah Islam, pembina pendidikan Islam di Jepang, dia ditunjuk 5 orang dari Arab Saudi. Nah, kecuali karena tidak ada izin orang tuanya, maka tuanya di Indonesia langsung menuju Teluk Dalam Safat, nah, tempat pengurus Safat itu berada, sehingga tempat dia bergaul lebih kurang 1 tahun dengan pengurus Safat itu. Tuan Guru Syekh Abdurrahman Ya'qub semasa hidupnya selalu melakukan dakwah ke beberapa daerah di Indragiri Hilir dan sempat mendirikan beberapa masjid, di antaranya sebuah masjid di Teluk Dalam Safat. Ketika beliau berdakwah dan mengajar di sana, masjid di Enok pada tahun 1941, masjid di Kuala Reteh pada tahun 1947, dan sebuah masjid di Sungai Gergaji didirikan pada tahun 1955. Serta sebuah masjid yang sekarang bersebelahan dengan makam Syekh Abdurrahman Ya'qub, yaitu masjid yang diberi nama Baitur Rahman. Kalau masjid Sungai Gergaji Al-Muttaqin tahun 1954, kemudian di sini kalau sudah jadi dia masih sehat, sehingga dialah yang bekerja tanpa upah, bahwa itu terujung dalam masyarakat. Nah, kemudian baru tahun 71 dia mendirikan masjid. Tahun 70 dia meninggal, berarti tahun 67. Tahun 67 dia mendirikan masjid berkembangannya. Nah, di situ dia mengumpulkan dana dari wakaf-wakaf masyarakat. Nah, berhubung dia waktu sudah mulai sakit, sehingga dia ditandu, digotong di atas kursi, diangkat ramai-ramai bawa masyarakat Gotong Royong. Jadi kalau masyarakat Gotong Royong, masyarakat bekerja, dia ikut berpanas juga, tidak mau dikasih payung. Dalam tata pemerintahan, Tuan Guru Syekh Abdurrahman Ya'qub adalah seorang pegawai negeri dan beliau pernah ditawarkan berbagai jabatan di lingkungan Departemen Agama Pusat dan Daerah. Tetapi Tuan Guru Abdurrahman Ya'qub memilih menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Reteh pada tahun 1947. Karena tujuan beliau bukanlah menjadi seorang pegawai negeri, beliau ingin mengembangkan syiar Islam di Indragiri Hilir. Nah, kemudian lagi program dia untuk maghrib. Setelah maghrib, anak-anak kumpul mengaji di sini. Nah, setelah maghrib mengaji, setelah itu. Nah, itulah yang sebagai bergerakan dari beliau yang sampai dipertahankan sampai sekarang. Okay. Selain menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Reteh, beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 1959. Selain dari itu, Tuan Guru Abdurrahman Ya'qub
juga seorang anggota Veteran Republik Indonesia atau Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai Seksi Perbekalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Pangkalan Gerilya Wilayah 5 Indonesia. Agresi Belanda itu dia berjuang. Untuk agresi pertama, agresi kedua dia berjuang itu di Inhil ini. Jadi untuk daerah Inhil, dialah sebagai kepala bagian perbekalan untuk angkatan perang yang berada di sini. Dalam hal ini, beliau telah mendapatkan surat tanda jasa dari Komandan Pangkalan Gerilya Wilayah 5 pada tahun 1948, serta urusan penampungan pengungsi dari Reteh Hulu di Kecamatan Reteh pada pergolakan PRRI atau yang lebih dikenal dengan nama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1969. Pesan kita tentu dapat mencontoh, melanjutkan. Pertama mencontoh apa yang telah diperjuangkan dia. Kemudian melanjutkan perjuangan dia. Baik dari segi keagamaan, maupun dari segi ekonomi, kemasyarakatan. Nah, jadi karena beliau ini dapat dianggap sebagai panutan. Sehingga kita mengharapkan perjuangan yang telah dirintis oleh almarhum itu dapat kita bantu, kita tingkatkan, kita dilanjutkan. Jauh sebelum Tuan Guru Abdurrahman Ya'qub, Indra Giri Hilir juga mempunyai seorang ulama besar yang sudah terkenal, adalah Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Beliau merupakan mufti dari Kerajaan Indragiri. Beliau itu berkeinginan ingin tinggal di Indragiri Hilir ini. Nah, lalu menetaplah beliau di Kampung Hidayat ini. Tapan dulu. Nah, dari Kampung Hidayat ini, beliau menyebar keluar lagi ke daerah mengajar di daerah Tungkal, kemudian mengajar di daerah Rengat Tembilahan. Lalu beliau menjadi mufti besar Kerajaan Rengat pada waktu itu, di Rengat waktu Sultan Mahmud. Selain sebagai mufti, Syekh Abdurrahman Siddiq juga dikenal sebagai seorang guru yang banyak mengajarkan bermacam keilmuan, seperti berwiraswasta kepada murid-muridnya. Menurut cerita bapak kita, yang saya tahu, ketika beliau mengajar di Kampung Hidayat ini, dari mana-mana lah orang yang belajar, dari Malaysia, dari daerah-daerah lain menuntut ke sini. Selama beliau mengajar itu, menurut cerita bapak saya yang jadi murid dia, bapak saya kan mengaji sama Datuk Almarhum Syabdur Rahman Siddiq itu dari kecil, umur 7 tahun, dan mengajinya selama 35 tahun. Kata bapak saya, di Kampung Hidayat itu kalau umpamanya menanak nasi, itu 16 kawah katanya, satu hari satu malam. Selama beliau hidup di Kampung Hidayat ini. 16 kawah itu? 16 kawah. Kan orang pengantin biasanya sampai 4 kawah, sampai 5 kawah biasanya. Ini 16 kawah, paling minim kata bapak saya 11 kawah. Beliau bukan hanya sebagai seorang guru, tetapi seorang yang mengajarkan ilmu-ilmu kerohanian yang lebih menekankan pada persoalan-persoalan ketakwaan kepada Allah. Maka hari ini nilai-nilai ketakwaan itulah yang menurut hemat saya perlu kita implementasikan secara sangat-sangat signifikan dan mendalam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahkan beliau juga merupakan seorang sastrawan yang begitu handal, hingga mencurahkannya ke dalam bentuk karya yang dikemas ke dalam syair-syair bernapaskan Islam yang penuh dengan filosofi dan makna. Salah satu kitabnya yang terkenal Amal Ma'rifat. Nah, kemudian Kaidul Iman. Kemudian Asrar Risalah. Nah, Asrar Risalah itu masalah sholat. Kaidul Iman itu masalah Tauhid. Nah, kemudian Amal Ma'rifat masalah Tauhid. Kalau Kaidul Iman itu masalah keimanan. Salah satu contoh buku beliau yang berjudul Aqaidul Iman, yang berbicara tentang persoalan teologi atau ilmu kalam, itu sampai hari ini tetap menjadi salah satu buku yang banyak dibaca
di majelis-majelis taklim, di pengajian-pengajian, dan di berbagai tempat, baik di Inhil maupun di Bangka Belitung. Dan ternyata seorang Abdurrahman Siddiq tidak hanya menulis dalam bidang ilmu kalam. Beliau juga menulis dalam bidang tasawuf, sufism di dalam Islam. Sebuah buku yang beliau tulis dalam bidang ini adalah Amal Ma'rifah. Itu mencerminkan kedalaman pemikiran beliau di dalam bidang tasawuf. Buku lain yang bisa kita lihat adalah bahwa beliau ternyata juga seorang ahli sejarah. Beliau menulis sebuah buku yang dikenal dengan Sajaratul Arsadiyah yang menceritakan tentang silsilah keluarga dari Syekh Arsad Al-Banjari, termasuk sampai keluarga beliau sendiri, anak keturunannya. Tentu itu bukanlah sebuah karya gampang untuk melahirkan sebuah karya dalam bentuk sejarah. Ternyata beliau di bidang lain juga menulis tentang fikih, khususnya berkaitan dengan tata aturan, bahkan saya boleh menyebut itu sebetulnya sebuah buku tentang filsafat salat. Kitab Asrarus Salah itu menggambarkan kedalaman pemahaman beliau tentang filsafat fikih, khususnya filsafat salat. Kemudian beliau juga melengkapinya dengan buku panduan tentang pelajaran untuk anak-anak berkaitan dengan persoalan-persoalan dasar keislaman. Beliau juga menulis tentang pembagian harta warisan. Beliau juga menulis tentang nasihat mau'izah terhadap saudara-saudara sesama muslim. Jadi kalau kita perhatikan dari karya-karya Syekh Abdurrahman Siddiq, sebetulnya beliau telah menulis dalam berbagai bidang ilmu keislaman, dan itu mencakup bidang yang sangat luas. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya beliau adalah seorang penulis yang prolifik, dalam artian beliau menulis di banyak bidang. Beliau berasal dari Kalimantan dan juga pernah berkiprah di Bangka Belitung sebelum sampai di Indragiri Hilir, tepatnya di Kampung Teluk Dalam, Paritidayat, Kecamatan Kuala Indragiri. Lalu beliau itu berangkat ke Pulau Bangka Belitung. Nah, di Bangka Belitung beliau mengajar di daerah Mentok, di daerah apa ini Puding, pokoknya daerah Pangkal Pinang, kota Pangkal Pinang selama 12 tahun. Dan beliau banyak mendirikan masjid di sana. Dan pesantren di Pulau Bangka Belitung itu pun dinamakan pesantren Syekh Abdurrahman Siddiq. Entah berapa tempat di daerah sana tuh. Yang namanya Habji Abdurrahman Siddiq itu ketika dia berdakwah, kalau dalam bahasa di Bangka itu dikatakan, ketika kita masih mendengar suara ayam merkokok, itu artinya ada perkampungan, maka beliau akan datang ke sana untuk berdakwah, menyiarkan agama Islam, memberikan pendidikan dan penerangan tentang Islam. Dan itu sama sekali beliau tidak menuntut upah. Dan seluruh biaya yang beliau keluarkan, itu beliau tanggung sendiri. Di tengah masyarakat, Syekh Abdurrahman Siddiq atau juga dikenal dengan nama Tuan Guru Sapat, tampil secara kultural sebagai guru dan ulama dengan membuka khalaqah ilmu dan transformasi spiritualitas serta mempelopori berwira swasta bagi muridnya dan masyarakat dalam hal bertani atau berkebun kelapa. Inhil merupakan daerah yang berawa dan cocok untuk tanaman kelapa. Jadi begitu beliau datang ke Inhil, salah satu yang beliau kerjakan adalah membangun perkebunan kelapa dengan membuka sistem irigasi. Kita bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah inovasi yang betul-betul membantu masyarakat di Inhil untuk di kemudian hari bagaimana mereka seharusnya mengembangkan perkebunan kelapa. Karena sebelum beliau datang, masyarakat di sini belum menggunakan sistem irigasi atau katakanlah membuat parit untuk perkebunan kelapa. Menilik dalam konteks figur Tuan Guru Sapat, ketika masih hidup yang dijadikan sebagai suri teladan karena ilmu dan amanahnya,
justru beliau menjadi motor penggerak atau agent of change masyarakat yang multi etnis dan multikultural tersebut dalam hal transformasi ilmu keagamaan dan transformasi sosial budaya. Di dalam tradisi keluarga Syekh Abdurrahman Siddiq, karena memang kami dibangun dengan semangat keberagamaan, maka yang menjadi prinsip utama dalam keluarga besar Syekh Abdurrahman Siddiq itu adalah bagaimana menjunjung tinggi moral agama itu dalam kehidupan, dimanapun dan kapanpun dan siapapun dia. Bahkan setelah Tuan Guru Sapard wafat sekalipun, masyarakat masih bisa merasakan arti penting terhadap eksistensi beliau melalui jejak yang ditinggalkan, tugas yang beliau laksanakan secara total dengan mewakafkan jiwa raga dan amal usahanya di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial budaya secara ikhlas hanya untuk kemaslahatan masyarakat dan umat harus terus diperjuangkan dan dilanjutkan oleh kita semua. Selaku tokoh agama, beliau menteladankan perilaku-perilaku keagamaan itu kepada murid-murid, kepada khalayak. Nah, ini salah satu poin penting yang juga ditanamkan di tengah-tengah masyarakat, utamanya kepada keluarga. Keteladanan hari ini merupakan sesuatu yang, katakanlah ini sesuatu yang mahal sebetulnya hari ini. Ada banyak orang yang bisa mengatakan sesuatu yang baik, tetapi kemudian dia sulit untuk menerapkan kebaikan itu, utamanya untuk dirinya sendiri. Tetapi Syekh Abdurrahman Siddiq adalah orang yang melakukan itu. Ketika beliau mengatakan itu, maka beliau adalah orang yang pelaksana pertama dari apa yang beliau katakan. Peninggalan-peninggalan Syekh Abdurrahman Siddiq saat ini memberikan bukti bahwa kebesaran beliau serta karismatik yang terpancar dapat dirasakan walaupun kini hanya tinggal berupa jejak. Islam telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indragiri Hilir, mengalir dalam kebudayaan dan menyatu dalam perkembangan. Indragiri Hilir telah menorehkan sejarahnya dengan memberikan warna tersendiri terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Salam, jejak Islam Indragiri Hilir.